What's up kuy, welcome to my YouTube channel Mimpi Official. Pada video kali ini Mimpi Official bakalan mereview penghasilan dari channel YouTube yang bernama Tina XL. Ternyata pada kesempatan kali ini channel YouTube-nya telah mendapatkan sekitar 129.000 subscriber. Bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube-nya, ayo dong guys ya dukung dan subscribe channel YouTube-nya menuju 200.000 subscriber. Dan di sini kita akan lihat video terbarunya. Sekitar 22 jam yang lalu channel YouTube-nya mengupload video yang berjudul Sambal Tempe Kemangi, menu spesial anak rantau, yang menonton sebanyak 49.000 penonton guys ya. Dan di sini ada juga masak 3 menu simpel untuk majikan, fokus masak dulu ya, yang menonton sebanyak 38.000 penonton dalam waktu 1 hari. Dan di sini juga masih banyak lagi beberapa video-video yang diupload di channel YouTube-nya. Buat teman-teman semua yang penasaran dengan isi videonya, bisa langsung cek channel YouTube-nya. Dan di sini jangan lupa dukung channel YouTube-nya menuju 200.000 subscriber. Dan di sini saatnya kita akan lihat penghasilan dari channel YouTube-nya menurut situs dari Social Blade. Ternyata channel YouTube dari Tina XL ini telah mengupload video sebanyak 640 video guys, dengan pencapaian jumlah subscriber mencapai 129.000 subscriber menuju 200.000 subscriber. Dan pada hari ini channel YouTube-nya telah mendapatkan sekitar 34.965.968 views atau penonton. Yang selanjutnya ternyata channel YouTube dari Tina XL, country atau negaranya adalah Indonesia. Tipe channelnya di sini tidak diterterakan atau kosong guys ya, dan telah mengupload video sejak tanggal 6 Oktober 2017. Kita akan lihat total grade-nya guys ya. Nah ternyata channel YouTube dari Tina XL ini mendapatkan nilai B guys ya dari total grade. Dan di tingkat social brand ranking channel YouTube-nya berada di posisi 82.776 guys ya. Dengan pencapaian jumlah subscriber menuju 200.000 subscriber, channel YouTube dari Tina XL ini mendapatkan peringkat di 216.547 di tingkat subscriber ranking yang paling terbaru pada hari ini guys ya. Dan yang selanjutnya ternyata channel YouTube dari Tina ini mendapatkan peringkat di 173.938 di tingkat video views rankingnya, dengan pencapaian jumlah penonton sebanyak 34 juta. Dan di Indonesia, channel YouTube dari Tina XL ini mendapatkan peringkat di 8.300 penonton dengan pencapaian jumlah subscriber mencapai 129 saja. Dan di sini langsung sama-sama kita akan lihat penghasilan dari channel YouTube-nya guys ya. Ternyata pada bulan ini channel YouTube-nya diperkirakan mampu mendapatkan sekitar 1.500 US dollar sampai dengan 23.600 US dollar setiap bulannya. Dan setiap tahunnya diperkirakan mencapai 17.700 US dollar sampai dengan 283.200 US dollar setiap tahunnya guys ya. Dan di sini kita juga akan lihat pendapatan dari ini channel. Dan ternyata pada bulan ini channel YouTube-nya mampu mendapatkan sekitar 5.899.000 penonton guys ya. Wow, banyak banget guys ya, dan peningkatannya sebanyak 97,4%. Dan pendapatan dari subscribernya pada bulan ini mencapai 23.000 subscriber, dan di sini mengalami peningkatan sebanyak 334,0%. Kira-kira kalau kita rupiahkan, berapakah penghasilan dari channel YouTube Tina XL ini menurut situs dari Social Blade? Di sini yuk sama-sama kita langsung rupiahkan guys ya. Pada kesempatan kali ini 1 dolar sama dengan 14.416,60 rupiah. Ternyata di 129.000 subscriber channel YouTube dari Tina XL ini mampu mendapatkan sekitar 1.500 US dollar sampai dengan 23.600 US dollar. Pendapatan terkecilnya yaitu mencapai 1.500 US dollar. Ternyata pada bulan ini pendapatan terkecil dari channel YouTube Tina menurut situs dari Social Blade diperkirakan mampu mendapatkan sekitar 21.624.900 rupiah yang channel YouTube-nya dapatkan setiap bulannya. Seperti biasa, Mimpi Official pastinya selalu mengingatkan ke teman-teman semua, ini hanya berupa perkirakan pendapatan saja guys menurut situs dari Social Blade.
dan hanya Tina sendiri yang tahu berapa penghasilan yang real yang dia dapatkan setiap bulan maupun setiap tahun dari channel YouTube-nya ini, karena situs dari Social Blade hanya sebatas memperkirakan saja guys ya. Dan di sini kita juga akan lihat pendapatan per tahunnya, yaitu sekitar 17.700 US dollar sampai dengan 283.200 US dollar setiap tahunnya. Dan di sini kita juga akan ambil pendapatan terkecilnya saja, yaitu 17.700 US dollar. Ternyata setiap tahun pendapatan terkecil dari channel YouTube Tina XL ini menurut situs dari Social Blade diperkirakan mampu mendapatkan sekitar Rp255.173.820 yang channel YouTube-nya dapatkan setiap tahunnya. Dan di sini juga teman-teman bisa lihat pendapatan dari channel YouTube Tina XL setiap harinya dari jumlah pendapatan subscriber, penonton maupun pendapatan atau penghasilan dari channel YouTube. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah mendukung dan telah mensubscribe channel YouTube Mimpi Official. Jangan lupa nonton video-video yang lain di channel YouTube Mimpi Official, karena Mimpi Official setiap hari bakalan upload video-video menarik penghasilan dari YouTuber-YouTuber yang ada di seluruh dunia. Dan di sini jangan lupa dukung dan subscribe juga channel YouTube dari Tina XL menuju 200.000 subscriber sampai dengan seterusnya. Dan satu lagi, jangan lupa nonton video-video yang diupload di channel YouTube ini. Kalau ada salah kata di dalam video ini, Mimpi Official minta maaf ke teman-teman semua. Sampai jumpa dan terima kasih banyak semuanya.